dan Kambei, 21 Kevin Calvin Mokalu, dan 22 Rafael Malalangi. Sempat menjadi kehebohan publik ketika Rafael yang dinyatakan lulus dalam seleksi Polri ternyata tiba-tiba namanya hilang dan digantikan oleh sosok orang lain. Tentu hal tersebut memicu dan menjadi pertanyaan bagi khalayak ramai, terutama pemerhati dan yang peduli pada negeri ini. Tentunya ketika Rafael tiba-tiba terganti, ada sesuatu yang membuat semua bertanya-tanya, terutama masyarakat Sulawesi Utara. Ya, Franco Efraim Kual yang telah menggantikan nama Rafael yang lulus dengan urutan nomor 22, dan bagaimanakah nasib Rafael setelah polemik dan hal yang cukup meresahkan sehingga melibatkan berbagai pihak yang membantu agar Rafael sebagai masyarakat Indonesia, warga negara, mendapatkan hak yang sama dan bisa lulus dan menjadi salah satu anggota Polri. Tentu hal tersebut juga tak terlepas dari perhatian berbagai masyarakat, sehingga akhirnya Rafael sendiri kini sudah dinyatakan lulus dan juga ada dan melakukan penambahan kuota. Ternyata Kapolri telah mengambil kebijakan khusus dengan menambahkan kuota untuk Sulawesi Utara. Tentu hal itu adalah kabar bahagia bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Sulawesi Utara yang awalnya kita tahu bahwa Rafael setelah mendapatkan kabar kelulusannya, ia langsung melakukan gelaran sekedar selamatan untuk merayakan keberhasilannya, kesuksesannya sebagai orang di bawah standar rata-rata. Dia bisa lulus menjadi salah satu abdi negara. Tentu kabar itu cukup membahagiakan, sehingga hal aneh dan hal yang mengejutkan ketika tiba-tiba namanya terhapus dan hilang dari daftar seleksi yang bisa langsung masuk dan mengikuti yang namanya prajabatan. Tentu hal itulah yang akhirnya melatar belakangi banyak pihak, termasuk anggota DPR RI Hillary yang juga ikut membantu, sehingga akhirnya Rafael kini sah menjadi salah satu calon anggota Polri yang lulus seleksi. Terima kasih untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Ibu Hillary yang sudah membantu saya sehingga saya bisa menjadi anggota Polri dan mengikuti pendidikan tahun 2022 gelombang pertama. Siap. Terima kasih. Hilan Kambei, 21 Kevin Calvin Mokalu, dan 22 Rafael Malalangi. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Terkait peristiwa yang cukup membingungkan ini dan cukup aneh ini, tentunya kalian semua para netter yang selalu perhatian pada info dan perkembangan terbaru terupdate Indonesia pastinya bertanya-tanya, kok bisa, mengapa, kenapa kok yang awalnya lulus Rafael tiba-tiba tergantikan dengan orang lain. Tentu sampai saat ini pihak Polri dan pihak DPR RI pun yang membantu bungkam terhadap hal tersebut. Namun prasangka-prasangka diduga bahwa ada kesalahan teknis atau yang lainnya tentunya, guys. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini, terkait kabar-kabar terbaru, kabar informasi terupdate mengenai kabar Indonesia termasuk Rafael ini menurut kalian? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.